Motornya itu pakai karbu PWK. PWK yang dulu kepasang di sini di SS-nya. Terus saya pindah ke sini, terus SS-nya sekarang pakai PWL. Nah, ini PWK Sudco 28 ini. Nah, terus knalpotnya pakai AMS bikinannya Bang Andrian. Wah, jos ini knalpotnya. Thank you banget Bang Andrian udah bikinin knalpot spesial. Nah, ini ininya gede nih ukurannya ini, pakai stinger 28 ini. Bloknya standar masih 150 ya. 149 koma berapa gitu. Tapi udah di porting polish. Portingnya tapi dikit banget. Terus bawahnya udah polish gitu. Ya, sekarang saya nyalakan kulisi GPS-nya ya. Sekarang kita speeding lagi. Nah, kita menuju ke Jalan Dendels. Ya, barangkali nanti nemu trek sepi lagi ya. Jadi bisa tes top speed lagi. Bismillah. Semoga lancar. Semoga lancar dan enggak kehabisan bensin. Ini kalau open filter mungkin bisa lebih jos lagi ini ya. Ini masih pakai box filter. Tapi udah di lubang-lubang. Cuma dikit lubang-lubangnya tapi. Pembatas. Nah, ini sekarang sudah masuk Jawa Tengah. Purworejo. Jauh sekali. Dapat top speed 180. Hampir 180. Semoga GPS-nya jalan. Oke, kita lihat GPS. Wah, ada tulisan dilarang parkir ya depannya sinilah, guys. Jadi gimana tadi Mas MRF Vlog? Kita coba lihat GPS-nya. Wah, mantap sekali. Maksimumnya dapat 174 km per jam. Wah, ini jos ini. Rekor baru ini. Nah, ini coba lihat ini ya. 174. Wow, di speedo itu hampir 180, mepet-mepet 180 tadi. Wow, ini rekor baru ini. SS-nya berapa? Wah, berarti nganu ini. Naik ini, kemarin maksimal cuma 147 ya. Oh. Berarti ganti karbu ngaruh ini.
karbu PBL-nya berarti cocok di sini nih. Ya. Kita ngiyop-ngiyop sejenak dulu aja ya. Main capek, yang penting ini udah dapat targetnya 174. Kalau akselerasi tadi hampir sama ya. Hampir sama kalau akselerasi, tapi kalau udah masuk gigi 45 udah ketinggalan. Tetap ini dapat 174. Jos. Kalau bisa sampai 180 lebih jos lagi ini. Ya, tapi ini saya tadi aja udah mengerikan lari segitu. Kita lanjut ke warung kopi nih, mungkin kita mau istirahat dulu ya. Oke, skip dulu.